Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, Yono dari MTS Labirin Official. Kali ini gue kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Ada abang siapa? Bang. Ada Bang Iwan sama? Bang Aldi. Ada Bang Iwan sama Bang Aldi. Jadi, gue ketemu mereka nih tadi gak sengaja. Karena tadi dia lagi ngamen di depan rumah gue gitu kan. Nah, gue dengerin dari jauh, suaranya asik dan main musiknya juga asik. Jadi, terpaksa gue culik dulu ke sini. Dan di sini gue mau tanya-tanya nih sama mereka berdua, ya kan, apa aja sih kegiatan mereka nih dan kemana aja sih dia nih kalau ngamen gitu. Oke, Bang Iwan, gue mau nanya nih Bang, abang nih ngamen udah berapa lama? Udah hampir 4 tahun. 4 tahun lumayan lama guys. Sama nih berdua juga ya? Kalau ngamen kemana aja nih Bang? Kemana aja, Cianjur, Bandung, Cianjur. Jauh banget nih Cianjur, Sukabumi, Bandung nyampe ya? Ngeteng ya? Perjuangannya guys. Jadi buat temen-temen ini jangan pernah kita rendahkan pengamen atau memandang sebelah mata pengamen. Karena biarpun mereka kerjanya nyanyi dari rumah ke rumah atau dari angkot ke angkot, dia bekerja untuk mencari uang yang halal untuk keluarganya itu ya. Dan di sini juga ada cerita menarik juga nih ya. Jadi sebenarnya abang ini ngamen untuk apa sih? Oh iya guys, tadi juga sempat gue sama teman-teman sempat tanya juga, katanya ada orang tua dari salah satu mereka nih yang lagi sakit ya, betul ya bang? Membutuhkan biaya guys. Jadi mereka nih ngamen ini untuk meringankan biaya ya, biaya pengobatan orang tua. Kalau boleh tahu orang tua sakit apa? Sakit paru-paru. Udah lama. Jadi buat teman-teman nanti kalau ada yang mau membantu donasi bisa langsung aja di rekening di bawah ini ya, via transfer. Nanti bisa hubungin nomor WhatsApp juga, bisa kirim bukti transferannya. Nanti uang yang udah kalian donasikan akan kita bantu untuk meringankan beban orang tua. Alia, betul ya, Bang ya. Oke, teman-teman. Sebelumnya nih ya. Abang biasa nyanyi lagu apa nih kalau ngamen? Lagu apa aja ya? Boleh nyanyi gak nih? Oke, kita dengerin dulu abang yang nyanyi ya. Ayo, langsung nyanyi. Cinta-cintaan mungkin ya, pasti tahu lagu ini. Ini lagunya kayaknya galau banget ya. Kamu bersama dia, aku bersama doa. Wih, gila, keren. Jadi ngapain tuh, didoain mungkin ya, biar dia bahagia ya. Gak apa-apa deh yang bahagia, aku yang terluka, gak apa-apa. Anjay, ini apaan sih? Oke, jadi buat para teman-teman musisi ya, dimanapun kalian berada, mau kalian punya band, atau solois, ataupun
apa ya, dan sebagainya lah ya. Jadi jangan pernah membeda-bedakan musisi satu dengan musisi lainnya, karena dimanapun kalian bermusik, entah itu kalian di kafe, di mobil, atau dari rumah ke rumah, dan itu sama aja. Intinya kita sama-sama ngamen ya, cuman hanya berbeda tempat, dan intinya intinya satu buat teman-teman, kita itu hanya cuma sekedar menghibur aja ya. Jadi buat orang-orang di luar sana yang lagi gundah gulana atau yang lagi galau, nah jadi jangan pernah meremehkan kita-kita, karena kita ini tujuannya hanya untuk menghibur kalian semua ya. Oke, lanjut next lagu selanjutnya sebelum gua tutup ya. Ada lagu lagi, Bang? Ya. Oke. Kita dengerin lagu selanjutnya sebelum kita closing ya, dan jangan lupa buat teman-teman di like, comment, share and subscribe ya. Jangan lupa itu. Oke. Dadah.